warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya minggu ini dalam Sudir Tanya Extra. Istimewa pada minggu ini, saya nak bersama dengan seorang pelakon yang cukup dikenali. Seorang ibu, seorang ahli perniagaan dan juga seorang duta produk. Dan istimewa pada malam ini dan pada hari ini juga sebenarnya, beliau dilantik menjadi duta bagi salah satu jenama pakaian. Nak tahu? Jom ikut saya. Ya, ini dia bersama saya sekarang, Fasha Sandha. Jom. Assalamualaikum. Terima kasih Metro kan datang hari ini. Thank you so much. Okey, Fasha, kita kongsi sikit dengannya lima produk dah jadi duta. Alhamdulillah. Dah, so, rezeki anak itu sih mungkin Fasha boleh kongsi. Okey, rezeki saya lebih kategorikan sebagai rezeki anak dan rezeki saya sebagai seorang ibu tunggal yang independen. Kerana pada saya, rezeki Allah tu bagi, ada setiap yang rezeki yang turunkan, mesti ada sebabnya. Dan Alhamdulillah, saya percaya komitmen saya yang membuatkan saya diterima sampai hari ini. Alhamdulillah. Okey, dan kata, difahamkan juga pendapatan Fasha dah. Orang kata untuk umur 30 tahun ni, yang paling tinggi. Yes, paling tinggi. So, mungkin boleh kongsi juga. Untuk 2016 merupakan pendapatan saya yang paling tinggi sepanjang saya bergelar pelakon selama 12 tahun. Ini merupakan tahun 2016 merupakan payment saya yang paling tinggi. Kalau totalkan yearly punya income, last year merupakan pendapatan tinggi saya dan saya bersyukur. Saya percaya, now baru saya percaya bahawa bila orang cakap, oh rezeki anak-anak, rezeki anak-anak. Saya percaya ayat tu sekarang sebab pendapatan apabila kita bergelar ibu, payment kita lagi tinggi daripada sebelum kita berkahwin. Fasha, this is amazing. Tapi tak takut ke bila Fasha share pendapatan tertinggi ni, tak takut kena kejar ke? Tak apa. It's okay. Setiap orang harus melakukan tanggungjawab masing-masing. So, maksudnya Fasha menjalankan tanggungjawab? Ya, semua orang harus menjalankan tanggungjawab masing-masing sebenarnya. Okey, bila kita bercakap Fasha Sandha juga, kita tahu Fasha dah melalui fasa perkahwinan yang orang kata gagal dalam perkahwinan. Dan orang kata bila dah solo ni, yang nak dekatnya mesti ramai. So, Fasha ada jawapan tu? Ya, tak adalah. Sebenarnya berkawan je. Berkawan lebih baik. Sebab pada saya, berkawan tu lebih kekal. Pendek jawab. So, maksud berkawan ke arah yang orang kata? Berkawan. Berkawan, ya? Setakat ni berkawan dengan semua orang. Ada menetapkan orang kata berapa lama nak berkawan sebelum ke fasa yang lebih serius? Dia sebenarnya everything yang akan berlaku dalam kehidupan kita ni semuanya akan berlaku naturally. Kita tak boleh plan-plan sangat. Kita plan-plan sangat tak jadi nanti. So better kita just relax, enjoy the moment and be happy, enjoy kehidupan kita, happy. And saya yakin apa yang kita buat dalam dunia ni kita akan rasa seronok. Sebab kalau kita tetapkan, okey lagi 2 tahun aku nak ni, itu terlalu susah sangat kehidupan kita. Jadi kita make our life complicated. Jadi pada saya, cuma saya tetapkan untuk orang kata berkahwin lagi sekiranya anak saya masih kecil. Saya tak nak dia orang dah besar, takut dia orang tak boleh menerima keadaan tersebut kan. Mungkin sebab masa kecil dia orang bersama dengan saya. Tiba-tiba takut dia orang tak boleh terima lelaki baru dalam hidup saya. So that's why orang kata lebih baik buat ketika mereka masih kecil. So bila Fasha dah bersedia berkongsi, orang kata dah ada kawan, dah ada kawan rapat ni, bagi kata Fasha tadi. So lelaki lain tak boleh dekat dah? Tak ada. Belum dekat lagi. Masih berkawan. Tidak ada orang kata bertunang ke apa, tak ada. Masa awak terbuka untuk berkawan dengan sesiapa? Masih. Cuma kita ada kawan seorang. Kita ada orang yang rapat dengan kita. Ada kawan yang rapat tau. Tapi masih belum ada ikatan. So maksudnya anak pun dah kenal lah kau? Ha? I tak boleh cakap. Rahsia. Okey Fasha, kita beralih kepada malam ini. Hari ini Fasha dilantik lagi sebagai duta untuk produk jenama kebaya. So, mungkin Fasha boleh kongsi. Syukur Alhamdulillah, saya bersyukur di atas pelantikan saya sebagai ikon kebaya Malaysia hari ini. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Saya akan cuba mempromosikan fashion klasik ini dan saya akan menjadikan fashion ini adalah masih relevan untuk semua wanita. Okey, so sedikit pesanan untuk peminat-peminat Fasha. Assalamualaikum semua, kepada semua yang menonton sekarang, jangan lupa untuk menonton filem saya, drama saya dan juga jangan lupa support shoes kebaya. Thank you.
Okey, itu dia tadi temu bual saya bersama dengan Fasha Sandha dan kepada anda semua, saksikan minggu depan dalam Suria Tanya Extra. Bye. Wow, boleh jadi host. Ada gaya.